Baiklah pelajar, pada hari ini saya akan mempertontonkan kepada awak sebuah sedutan filem. Ya, sekejap ya. Saya telah memaparkan sedutan filem Ibu Mertuaku. Dalam sedutan filem ini saya sudah memfokuskan kepada seniman agung iaitu Tan Sri P. Ramli, kerana saya dapati cerita dalam Ibu Mertuaku ini ada perkaitan dengan topik yang saya akan ajar kepada mereka pada hari ini, iaitu peristiwanya berkisar kepada seorang seniman agung. Ya, jadi pada hari ini ya sebenarnya kita akan belajar tentang rentetan cerita dalam cerita konserto terakhir. Namun sebelum itu kita akan berfokus kepada awak cuba lihat sini. Sebagai seorang seniman yang teragung, ya, di manakah beliau membuat persembahan? Ya, Hazwani. Di atas pentas, cikgu. Di atas pentas, ya. Jadi tajuk kita pada hari ini ialah latar tempat dalam novel konserto terakhir. Sebelum ini kita telah pun mempelajari bab pertama hingga bab 12 dalam novel konserto terakhir. Jadi untuk mengetahui bagaimanakah pengakhiran dalam cerita novel konserto terakhir ini, kita akan menyaksikan lakonan yang akan dilakonkan oleh kumpulan Hidayah. Apa yang kamu semua bising-bisingkan ini? Tak, bukan apa. Kami semua ni tengah risau sebab kami belum habiskan lagi pembacaan novel konserto terakhir. Jangan risau. Bertenang, bertenang. Disebabkan kamu semua belum habis membacanya lagi, apa kata kita akan membincangkan novel konserto terakhir bab 13 dan 14 bersama-sama? Mana tahu kamu semua boleh mengingatinya semula? Kalau tak silap aku, aku dah baca sampai rumah tangga Hilmi retak. Tapi punca keretakan rumah tangga tu berlaku aku tak tahu. Bagaimanakah keretakan rumah tangga Hilmi dan Azizah boleh berlaku? Berdasarkan apa yang telah aku baca, Azizah sebenarnya cemburu kerana pada anggapannya beberapa buah lagu yang telah digubah oleh Hilmi adalah ditujukan khas kepada Hayati. Ha, betul tu. Azizah juga pernah menjumpai surat-surat Hayati kepada Hilmi. Hilmi juga berasa geram apabila Azizah membuat tuduhan melulu kepadanya. Pada mulanya, Hilmi geram terhadap tuduhan Azizah kerana dia berasa telah menumpahkan sepenuh kasih sayang kepada isteri dan anaknya sebagaimana yang telah terungkap dalam lagu Balada Kasih. Berdasarkan teknik lakonan ataupun main peranan yang telah dilakukan oleh pelajar-pelajar saya sebentar tadi, teknik ini sangat berkesan. Ya, kerana pelajar-pelajar itu sendiri yang membaca konserto terakhir, membuat skrip dan memahami jalan cerita dengan baik. Semasa mereka menyampaikan cerita tersebut juga, pelajar-pelajar lain memahami jalan cerita yang disampaikan oleh pelajar-pelajar tersebut. Aktiviti yang saya paling suka adalah masa Kumpulan Hidayah memberi persembahan menceritakan tentang bab 13 dan 14. Masa itu, saya tak baca buku tapi bila mereka sampaikan, saya dapat memahami setiap cerita dan plot yang telah disampaikan. Jadi kesimpulannya, kematian Hilmi telah menyelesaikan segala permasalahan dan sekali lagi negara kita kehilangan seorang seniman yang berbakat. Ya, negara kita telah kehilangan seorang seniman yang sangat berbakat. Terima kasih ya kepada kumpulan Hidayah. Baiklah, awak boleh masuk. Kalau jelas, saya akan buka kepada penyoalan. Baik, soalan yang pertama. Apakah yang telah berlaku kepada rumah tangga Hilmi? Ya, Marissa. Rumah tangga Hilmi dan Azizah retak kerana Azizah dia berasa cemburu sebab dia rasa Hilmi itu mengubah lagu untuk Hayati bukan untuk dirinya. Ya, kerana perasaan cemburu maka rumah tangga Hilmi dan juga Azizah telah retak. Terima kasih, duduk. Baik, soalan yang kedua. Apakah yang telah dilakukan oleh Encik Bakar apabila melihat keretakan rumah tangga anak menantunya? Ya, Sasitaran. Encik Bakar telah memanggil Hilmi dan Azizah
untuk membincangkan masalah yang berlaku antara mereka. Dapat tak masalah ini diselesaikan? Masalah tersebut tidak dapat diselesaikan. Baiklah. Soalan yang ketiga, bagaimanakah pula tindakan Hilmi untuk mengatasi masalah yang dihadapinya, iaitu masalah keretakan dalam rumah tangganya? Siapa yang nak jawab? Ya, Adelina. Hilmi mendapat inspirasi untuk mengubah banyak lagu seperti lagu Cinta dan Tangis. Kebanyakan lagunya diserahkan kepada penyanyi yang dipilihnya sendiri. Ya. Ya, setiap berlaku tu ada hikmahnya. Objektif pada hari ini ialah di akhir pelajaran, pelajar dapat menyatakan sekurang-kurangnya dua latar tempat berserta contoh dalam novel yang dipelajari. Objektif kedua ialah pelajar dapat menjawab soalan berkisar kepada latar tempat dengan mengemukakan sekurang-kurangnya dua isi berserta contoh untuk menjawab soalan peperiksaan. Apakah peristiwa ataupun apakah rahsia yang terbongkar dalam cerita ini? Johari mendapat tahu bahawa Hilmi merupakan anak kandungnya. Hilmi merupakan anak kandungnya. Bukankah Hilmi anak Pak Karim? Bukan. Baiklah ya, bagus. Maknanya awak dapat mengetahui jalan cerita ini dengan baik. Pada hari ini kita akan berfokus kepada latar tempat. Ya, jadi objektif kita pada hari ini saya akan tulis kat sini. Baik, inilah objektif kita pada hari ini, iaitu anda dapat mencari ataupun menyenaraikan sekurang-kurangnya dua latar tempat dan juga anda dapat menjawab soalan bercorak peperiksaan. Baik, bila sebut sahaja tentang latar, apa yang tergambar dalam fikiran awak? Ya, siapa nak jawab ni? Okey, baiklah. Hadira. Latar ada tiga, latar tempat, latar masa dan latar masyarakat. Bagus, ya. Kita telah pun mempelajari latar masa dan latar masyarakat. Ada satu lagi yang belum kita pelajari, iaitu latar tempat. Latar tempat, ya. Latar tempat ialah latar, ruang ataupun tempat peristiwa berlaku yang berkaitan dengan lokasi geografi. Okey, itu kita kenali sebagai latar tempat. Ada kejadian yang berlaku di dalam lokasi ataupun di lokasi yang telah disebutkan dalam sesuatu novel tersebut. Dalam pengakhiran bab konserto terakhir, saya akan uji awak dengan peta alir ini. Ya, saya akan edarkan lembaran kerja peta alir ini kepada setiap orang. Okey, tolong edar ke belakang. Apa yang perlu awak lakukan ialah berdasarkan peta alir itu tulis rentetan peristiwa dalam bab 13 dan bab 14. Sekarang berdasarkan teknik yang saya gunakan iaitu peta iting, saya dapati sangat berkesan. Selain daripada pelajar mendengar, pelajar menjawab soalan, pelajar perlu mengukuhkan lagi jalan cerita tersebut melalui peta iting. Apa yang lebih menarik ialah bagi saya adalah masa cikgu saya sendiri suruh kami semua membuat carta alir. Pada masa itu, saya dapat memahami dengan lebih mendalam lagi plot yang ingin disampaikan oleh penulis itu sendiri. Baiklah pelajar, masa yang diberikan kepada awak telah tamat. Jadi, berdasarkan peta alir ini, siapakah yang ingin membentangkan hasil kerjanya? Ya, Manisa. Rumah tangga Hilmi dan Aziza mulai retak. Hilmi sangat sedih dan kesunyian. Hilmi mencipta banyak lagu untuk dinyanyikan oleh penyanyi lain. Hilmi meninggal dunia dan begitu juga Datuk Johari. Ya, baiklah. Begitulah ya rentetan peristiwa dalam pengakhiran bab 13 dan 14. Walaupun usaha dilakukan oleh Encik Bakar, namun begitu masalah rumah tangga tersebut tidak dapat diselesaikan. Ya, Hilmi yang kesunyian telah mencipta banyak lagu dan akhirnya dia juga berjaya mengubah lagu untuk penyanyi-penyanyi terkenal. Ya, jadi awak dah jelas. Peristiwa awak dah jelas. Awak dah tahu. Dan sekarang saya nak awak buat perbincangan
tiga orang ataupun dua orang. Kalau empat orang tu awak buat dua-dua ya. Untuk melihat latar tempat yang ada dalam teks konserto terakhir bab 13 dan bab 14. Saya nak awak cari latar tempat dan yang kedua cari contoh peristiwa berdasarkan teks tersebut. Bab 13 muka surat 270 ya, 270. Okey, bermula dari situ awak cuba cari di manakah latar tempat dan juga contoh peristiwa. Dua ataupun lebih. Ya, dua ataupun lebih. Baik, senang tak awak cari? Baiklah. Sekarang kumpulan manakah yang akan membuat pembentangan untuk mendapatkan latar tempat dan contoh peristiwa? Kawan-kawan, daripada hasil perbincangan saya bersama Farah Nadia, kami mendapati terdapat dua latar tempat dalam bab 13 dan 14 dalam novel Concerto terakhir. Latar tempat yang pertama ialah Dewan Tunku Chancellor. Peristiwa yang berlaku di Dewan Tunku Chancellor ialah tempat berlangsungnya orkes perdana. Latar tempat yang kedua ialah hospital. Peristiwa yang berlaku di hospital ialah Helmi dimasukkan ke unit pengawasan khusus iaitu ICU. Ada tak pelajar lain yang dapat menemui latar tempat yang lain dan juga contoh peristiwanya? Ada? Baiklah, kalau ada sila angkat tangan. Siapa yang nak jawab ni? Saya. Ya, Marisa. Dekat rumah Encik Bakar. Di rumah Encik Bakar. Encik Bakar memanggil Hilmi dengan Aziza untuk membincangkan masalah rumah tangga mereka. Ya, di awal tu. Pada awal bab 13 dan bab 14 ada lagi latar tempat yang menunjukkan Encik Bakar dan juga Aziza. Encik Bakar memanggil Azizah dan juga Hilmi iaitu di rumah Encik Bakar. Baik, terima kasih. Terima kasih juga kepada kumpulan Haliza dan juga kumpulan Farah kerana dapat menemui sekurang-kurangnya dua latar tempat. Baiklah, sekarang untuk menjawab soalan ini, saya minta awak berada dalam kumpulan, enam orang dalam satu kumpulan untuk menjawab soalan ini. Baiklah, jadi kita dipersilakan kumpulan Wan Azuhairi terlebih dahulu untuk membuat pembentangan. Berdasarkan novel yang kami kaji iaitu Konserto Terakhir karya Abdullah Hussein, ada dua latar tempat. Latar tempat yang pertama adalah di hospital besar. Contohnya, Hilmi yang telah sakit telah dimasuk ke hospital. Di hospital inilah Datuk Johari dan Datin Salma telah insaf sebab mereka tahu sebenarnya Hilmi adalah anak kandungnya. Selain itu, terdapat juga latar tempat di Dewan Tuanku Chancellor Universiti Malaya. Contohnya, di tempat inilah berlangsungnya pertunjukan orkes perdana. Sepatutnya pertunjukan itu dipimpin oleh Hilmi tetapi Hilmi diganti oleh Hayati oleh kerana Hilmi sakit. Baiklah, terima kasih. Awak boleh masuk. Kita akan lihat bersama-sama isi dan juga contoh. Ya, baiklah. Berdasarkan novel yang saya kaji iaitu Konserto Terakhir karya Abdullah Hussein, ada dua latar tempat. Latar tempat yang pertama ia adalah di hospital besar. Baik, contohnya Hilmi yang sakit telah dimasuk hospital. Di hospital inilah Datuk Johari dan Datin Salma telah insaf sebab dia tahu sebenarnya Hilmi adalah anak kandungnya. Baik, awak dapat lagi markah. Bagus. Selain itu, terdapat juga latar tempat di Dewan Tuanku Chancellor Universiti Malaya. Ada tadi, awak pun dah cari ya. Satu markah. Bagus. Contohnya, di tempat inilah berlangsungnya pertunjukan orkes perdana. Sepatutnya pertunjukan itu dipimpin oleh Hilmi tetapi diganti dengan Hayati oleh kerana Hilmi sakit. Baik, di sini awak memperolehi markah isi yang penuh. Tetapi kumpulan ini telah melakukan kesalahan dari aspek bahasa. Pertama sekali awak lihat, ada dua latar tempat. Sepatutnya awak akan tulis dua latar tempat.
latar tempat yang pertama adalah di hospital. Kenapa dimerahkan? Ya, penggunaan adalah. Ya, kata pemberi yang salah. Sepatutnya di bahagian ini awak perlu menggunakan perkataan ialah, kerana di belakang itu adalah nama. Contohnya, Hilmi yang telah sakit, Hilmi yang sakit telah dimasuk hospital. Dimasukkan ke hospital. Kat sini juga perlu dirapatkan. Baik, disebabkan kesalahan bahasa inilah, maka awak lihat ya pemberian markah. Markah isi awak mendapat markah penuh, 4 markah. Dan markah bahasa dipotong kerana berlaku kesalahan tata bahasa. Baiklah, jadi markahnya 6/7. Masih lagi baik. Markah yang telah cikgu lakukan sebentar tadi sangat membantu kami kerana kami dapat membezakan yang mana satu isi dan mana satu contoh. Daripada situ kami dapat membentuk lebih banyak lagi bukti-bukti yang mengukuhkan latar tempat yang kami peroleh dalam novel tadi. Awak ingat, kalau soalan memperuntukkan 7 markah, sediakan sekurang-kurangnya 2 isi. Kalau awak nak lebih satu, tiada masalah. Tetapi markah hanya diberikan kepada 2 isi. Cikgu Hasliza telah menggunakan cara yang jarang cikgu-cikgu lain guna. Tetapi bagi pelajar tingkatan 5 seperti saya yang akan menduduki peperiksaan SPM tahun ini, saya rasa ia sangat berkesan dan kami semua sangat mudah memahami pembelajaran yang telah dipelajari pada hari ini. Saya berharap guru-guru di luar sana dapat menggunakan teknik yang saya gunakan ini kerana saya dapati pelajar-pelajar saya sangat terangsang dengan teknik ini. Mereka juga dapat memahami cerita dengan begitu baik sekali dan apabila soalan diajukan kepada mereka, mereka akan dapat menjawab dengan baik.